Indonesia. Aidilfitri yang ditunggu-tunggu sudah pun bakal melabuhkan tirainya. Setiap kali musim perayaan tiba, pastinya kita dapat melihat persembahan fesyen di rumah sanak saudara maupun kenalan yang kita ziarahi. Persembahan itu diteruskan pula ke majlis-majlis rumah terbuka yang berlangsung selama sebulan sepanjang Syawal. Melihat kepada pasaran fesyen hari ini, ia semakin terbuka dengan adanya pelbagai pengaruh dan rujukan dari luar seperti negara barat yang memberikan pelbagai warna dalam dunia fesyen negara. Letusan idea kreatif anak-anak muda dengan menampilkan pelbagai gaya dan trend dilihat mampu memeriahkan lagi suasana fesyen negara hari ini. Yang saya cuba tampilkan berbeza daripada dengan orang lain adalah saya cuba keluarkan dengan fabric yang berbeza. Sebab kalau kita tengok dekat market, biasa keluar chiffon, plain macam tu kan. Then dia orang akan tambahkan dengan money ataupun dengan kain sulam, kelis macam tu. Jadi saya cuba keluarkan menggunakan fabric sutera, yang mana orang kata memanglah kalau sutera kita suka sebab dia lembut, ringan semua kan. Kemudian saya cuba gunakan sulam, dengan teknik sulam. Berbanding dengan printed ataupun dengan batu, maksudnya susah dijaga. Kalau sulam, insyaAllah boleh senang berbanding. Dia pun tak nampak renyuk, senang digosok macam tu. So banyak yang cadangan daripada customers dia nak hari raya ni. Selalunya kita makan macam banyak sikit kan. So design yang boleh cover apa yang kalau you terlebih makan ke apa, tapi still look cantik. Ada orang buat rumah terbuka dekat hotel, ada orang kat rumah. So kalau dia, kita kena pandai sesuaikan dengan keadaan. So kalau kat rumah tu, you pilih lightweight fabric supaya tak terlalu panas dan senang bergerak. Rekaan moden adalah amat sesuai dan menjimatkan, kerana sekarang pembeli akan mencari baju raya yang bukan sahaja dapat digunakan pada hari raya tetapi juga hari biasa. Ini kerana jika ia hanya digunakan untuk raya dan majlis tertentu, kemungkinan baju tersebut tersimpan lama berbanding baju yang boleh disesuaikan untuk pelbagai majlis. So macam cardigan ni kan, kita boleh matchkan dengan jubah, and then you pakai je ni, so you dah boleh pergi beraya. Dia simple, tapi dalam masa yang sama you boleh nampak elegan. And then boleh pakai untuk apa-apa saja event. Event besar ke, event kecil ke, just letak accessory saja, and then pergi je. Saya sukakan sesuatu yang simple, tapi pada yang masa yang sama masih nampak elegan, ya, dan pakaian tu selesa, lebih simple, lebih sesuai untuk sebarang majlis.